Ini sekarang sudah jam 9 ya, alhamdulillah sudah sampai di tempat yang mengundang saya. Jadi kita akan mendatangi si Dukun Cabul untuk pertama-tama. Para sahabat-sahabat semua penyimak video Padepokan Seribu Hikmah dimanapun berada, semoga kalian semua dalam lindungan yang maha kuasa, disehatkan selalu, dibanyakkan rezekinya, diperpanjang umurnya, dilunaskan hutangnya, dan disembuhkan penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya sudah bersama Mas Selamat. Mas Selamat. Jadi Mas Selamat itu memberikan informasi kepada saya bahwa dicurigai ada seorang dukun yang sering bolak-balik membawa wanita ya, membawa cewek-cewek muda katanya ya. Nah, konon Mas Selamat sendiri apa yang diketahui tentang si dukun ini? Nah, kayak gini, tiap hari bawa cewek, terus ada dukun di kamar. Lah, terus gua nggak tahu apa dukunnya mau ngapain sama cewek. Oh, gitu. Terus tiap hari. Ya mungkin apa sih ya, ini ada ritual-ritual khusus sepertinya dukun cabul. Untuk lebih jelasnya kita grebek sekarang, ayo Mas Selamat ya. Ya udah, oke oke. Okay, okay. Tapi kita intip dulu ya. Iya, intip dulu. Biar enggak kelihatan. Heeh, oke okay, oke. Okay. Ayo. Dukunnya galak enggak ini? Galak. Galak ya? Masih muda apa masih? Masih muda. Oh. Tapi tenang aja ya, di sini kan ada Mas Selamat. Jadi misalkan ada apa-apa, Mas Selamat bisa bantuin saya begitu ya. Kamarnya di mana? Nah, itu Bapak, di situ. Berarti ini kontrakan gitu ya? Kontrakan. Oh. Yang ini ada orang. Mas Selamat tahu nggak asal muasal si dukun ini itu dari mana? Dari itu Kebumen. Oh, dari Kebumen. Asal aslinya Kebumen. Aslinya Kebumen. Yang di mana ini? Ini. Iya. Coba Mas Selamat intip di kaca. Lagi ritual enggak? Lagi ritual. Lagi ritual. Oh iya, lagi khusyuk-khusyuknya ritual. Mudah-mudahan tidak diketahui. Kamu setelah ritual ini akan menjadi kaya. Kamu ikuti pindah saya.
Ngapain kalian? Aduh. Sulit tuh. Buka muslim. Assalamualaikum, Mbah. Lagi ritual apa, Mbah, ini, Mbah? Dia ingin menjadi kaya dan cantik. Ingin menjadi kaya dan cantik, begitu. Ya. Tapi kok ada acara wanitanya ini tidur, gimana ini maksudnya? Emang jin-jinnya mintanya seperti ini? Oh, jinnya mintanya seperti itu? Iya. Kalian nah, ada perlu apa kesini? Enggak, Mbah, saya dapat informasi dari Mas Slamet, katanya jenengan itu sering membawa wanita gonta-ganti terus tiap hari tiap malam begitu. Nah, saya mendatangi ke sini itu untuk memperjelas. Maksudnya ini jenengan sedang ngapain? Terus kenapa banyak wanita gonta-ganti ke sini terus gitu? Karena ke sini mereka terjamin. Terjamin kaya dan cantik. Melalui proses seperti ini. Tapi menurut informasi Mas Slamet ini, nyenengan itu dukun cabul gitu. Kan tidak diperbolehkan kalau di kamar berduaan sama wanita itu, tidak diperbolehkan, Mbah. Saya tahu ini salah. Ini orang-orang yang di sini tuh resah, cuman tidak berani sama jenengan. Makanya saya ingin meluruskan jenengan nih, ingin silaturahmi. Ini urusan saya. Iya. Kalian ikut campur. Memang urusan Anda, cuman kan menjadi urusan kita juga sebagai warga di sini tuh untuk mengamankan desa ini begitu. Mereka ke sini juga. Oh, kalian berarti menantang saya di sini? Enggak menantang, Mbah. Enggak. Saya ingin memperjelas. Maksudnya apa ini jenengan tiap hari gonta-ganti wanita itu, bagaimana ini maksudnya? Warga di sini ada yang berani sama saya. Kenapa kalian ke sini? Lah, makanya ini kan Mas Slamet kan mengajak saya ke sini karena di sini enggak ada yang berani mendatangi. Anda itu siapa? Ya saya bukan siapa-siapa. Saya bukan warga di sini. Maksudnya kan Mas Slamet enggak berani untuk mendatangi jenengan. Ini saya bersama saya ini. Ini hanya mengingatkan saja, Mbah, maksudnya, Mbah. Berarti kalian ingin menantang saya? Enggak menantang, Mbah. Enggak. Saya ingin meluruskan saja bahwa perbuatan jenengan ini sudah meresahkan warga di sini. Punya ilmu apa kalian? Saya enggak punya ilmu apa-apa, Mbah. Kamu ingin mencobanya? Selamat di sini aja enggak apa-apa. Mundur. Bangsat kalian, udah berani kesini melawan saya. Lumayan juga ini dukun cabul. Lumayan kuat dulu ya. Saya hanya mengingatkan, Mbah. Jadi jenengan itu sudah berbolak-balik sering ritual seperti ini hingga warga tahu, cuman enggak ada yang berani di komplek ini tuh, enggak ada yang berani mendatangi. Saya niatnya untuk meluruskan. Ah, kalian ngomong apa? Wah. Allah. Diingatkan baik-baik, Mbah. Saya maksudnya baik untuk mengingatkan jenengan. Kalau misalkan mau praktek seperti ini, jangan di komplek seperti ini. Di kontrakan ini itu kan nggak ada yang berani mendatangi jenengan. Ya di gunung apa di pinggir alas nggak apa-apa. Jangan di sini.
Allah. Allah. Begini Mbah, saya itu sebenarnya nggak ingin ngecak ribut sama jenengan Mbah. Cuman saya mau bertanya-tanya ini sama wanita yang jenengan bawa itu sebenarnya siapa? Ini istrinya jenengan apa bukan? Bukan, dia pasien. Nah, kalau bukan itu hukumnya haram Mbah. Di dalam kamar berduaan itu hukumnya haram. Jadi lebih mengingatkan ini agar warga di sini tuh tidak resah dengan perbuatan jenengan ini loh. Ngapain kamu udah jadi dukun cabul? Sebenarnya siapa kamu? Kenapa berani datang ke sini? Nggak yang... perlu tahu saya itu siapa. Yang jelas saya niatnya untuk meluruskan jenengan. Karena warga di sini seluruh kontrakan nggak ada yang berani sama jenengan. Saya datangin lah sama Mas Slamet. Bunuh kamu! Allah aku. Pergi kalian! Jangan datang ke sini lagi! Pergi! Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Slamet? Mari kita turun aja Pak. Ini warga-warga di sini kontrakan nggak ada yang berani keluar ya, ini. Ada. Oh begitu ya. Kita coba lagi, maksudnya biar sadar lah gitu. Iya. Mbah. Mbah. Mbah, tolonglah Mbah. Jangan begitu Mbah. Ini komplek warga loh Mbah. Mbah, gimana Mas Slamet, dobrak aja ini? Yaudah yuk, dobrak aja Pak. Yuk, satu, dua, tiga. Akan gue bunuh kalian. Wah, hati-hati Mas Slamet mundur. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan main-main sama keris Mbah. Jangan kau salah gunakan keris ini. Allahu Akbar. Tolong wanitanya ini disadarkan. Bukan urusan kamu. Atau aku bunuh kamu. Eh, kamu itu masih muda. Saya ingatkan sekali lagi, kamu masih muda. Aduh, gimana nih menyadarkannya? Neng, Neng. Bangun, Neng. Aduh, ini udah gak sadar ini. Eh, sadarkan tolong. Gak perlu tahu. Allah Akbar. Eh, kamu bangun-bangun, sadar. Ini kameramen, awas kasih jalan, biar dia di belakang kamera, awas, diamankan dulu. Apa kamu? Eh? Allah. Ayo, mau sampai di mana kamu? Allah. Saya bikin kapok ini kamu ya. Kurang ngajar, kamu masih muda. Jadi dukun cabul enak banget kamu ya. Allah Akbar. Ampun apa kamu? Ampun. Ampun. Panas. Panas. Kenapa? Hah? Tolong saya. Panas, tolong. Panas. Tolong. Saya enggak bawa api kok panas. Tolong. Bukan saya. Ini itu karma kamu, karena itu kamu kebanyakan nyabulin orang ini. Panas, tolong. Jadinya kamu kena azab ini. Kena panas sendiri. Tolong saya, tolong. Mau sadar enggak? Mau tobat enggak? Mau, saya mau. Tolong. Kalian enggak kasihan sama saya.
Enggak, biar kamu merasakan dulu rasanya seperti apa. Biar tambah panas lagi. Sakit. Oh, ampun, ampun. Ampun. Ampun bagaimana? Ampun. Ampun. Tolong sakit. Nih, saya tambahin lagi nih. Mau ngulangin lagi apa enggak? Saya janji. Tolong. Ampun. Yang benar. Iya, janji, tolong. Kalau kamu ngulangin lagi, awas kamu. Iyalah. Tolong. Nanti malah busuk kamu burungnya. Janji ya? Iya, janji, tolong. Biar aman. Iya. Warga di sini enggak resah dengan perbuatan kamu bolak-balik terus bawa wanita. Udah, kamu baca istighfar 3 kali juga nanti kamu akan reda sendiri. Ayo. Bisa nggak istighfar? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Belum tahu. Istighfar belum tahu, payah banget ini. Sahabat-sahabat semua jangan jadi dukun ini. Istighfar aja nggak tahu ini. Saya tidak mengamalkan seperti itu. Ya makanya kamu itu jangan jadi dukun cabul. Udah, astagfirullah. Astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullah. Hal azim. Awas kalau kamu ngulangi perbuatan ini lagi, nanti kamu bakal dienggrek-enggrek tuh sama warga. Ini peringatan untuk satu kali ini dari saya ya. Oke, Mas Selamat gimana sini? Kamu kenal nggak sama Mas Selamat ini? Hah? Apa benar warga di sini? Katanya kamu sering galak sama ini. Iya. Ayo minta maaf. Maaf ya. Nah, kalau misalkan ada apa-apa nanti kamu catat nomor HP saya ya. Kalau dia ngulangin seperti ini merasakan di wilayah kontrakan ini lagi, laporin itu sama saya. Nanti saya datangi lagi. Ini sifat saya hanya saling mengingatkan ya, Mbah ya. Bukan maksud saya so hebat atau bagaimana, karena semuanya juga kita harus wajib saling mengingatkan begitu ya Mbah ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dari saya Mbah ya. Yang penting itu mohon maaf, si ceweknya tadi orang mana? Orang mana untuk pasien? Orang Cilacap. Orang Cilacap. Tujuannya apa tadi? Ingin jadi cantik dan kaya. Kenapa dia ingin jadi cantik dan kaya? Mau buat apa kecantikan dan kekayaannya? Tahu dia sering rasa gengsi katanya dengan badannya. Oh, berarti udah berapa kali kesini? Baru ini pertama kali. Tapi kamu tadi udah selesai ritual begitu? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Apa yang belum? Kikuk-kikuknya. Iya. Jawab aja enggak apa-apa. Iya. Nah, jujur. Tapi belum dikikuk-kikuk ya. Belum. Untung Mas Selamat. Nih, masih gadis apa udah janda? Masih gadis. Masih gadis. Siapa tahu jadi jodoh Mbah. Mas Selamat ya. Belum dikikuk-kikuk enggak apa-apa. Iya, Pak. Oke Mbah, permisi jika saya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke Mbah, ayo Mas Selamat. Tadi si ceweknya itu orang Cilacap katanya ya, nanti diantar pulang, nggak apa-apa sama Mas Selamat ya. Oke, ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.